Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lutfi Animal, channel yang membahas tentang dunia entok. Hari ini kita akan membahas tentang mana caranya supaya ternak entok kita itu untung. Yang pertama, kita jangan pernah nafsu. Karena kalau kita beternak, kita nuruti nafsu, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus tahu gimana caranya merawat entok terlebih dahulu. Kalau sebelum kita tahu cara merawatnya, merawat entok seperti apa, maka hasilnya tidak akan sesuai yang kita pikirkan. Maka dari itu, kita beternak harus sesuai dengan porsinya terlebih dahulu, atau dengan satu pejantan dan 5 indukan. Setelah itu kita baru belajar, dan setelah kita tahu baru kita menambah populasi. Yang kedua yaitu manajemen pakan. Manajemen pakan sangat berarti buat para peternak entok, karena entok itu makannya banyak dan kita harus pandai-pandai atau pintar untuk meracik pakan entok supaya biaya tidak membengkak. Kita bisa mencampurkan daun mengkudu atau daun pepaya dan lain-lain. Kita campurkan dengan dedak, bandingannya 2:1. Kasih jagung giling dan sentrat petelur. Dan jangan lupa kita campurkan nasi sisa supaya entok kita itu mau makan. Lalu kita campur dengan rata supaya entok kita itu makan dengan lahap. Karena kalau entok kita itu makan dengan lahap, pastinya entok kita itu akan sehat dan tidak terkena penyakit. Yang ketiga yaitu kebersihan kandang dan mengganti air mandi entok supaya entok itu tetap sehat. Karena kebersihan kandang dan mengganti air bisa membuat entok itu nyaman. Karena mengganti air dan membersihkan kandang itu membuat entok itu nyaman untuk beristirahat maupun entok itu mau bertelur. Karena kebersihan kandang sangat berarti buat para peternak entok supaya entok-entoknya itu tetap sehat dan virus-virus itu tidak cepat menyebar. Dan juga harus mengganti air minimal 2 kali dalam sehari. Karena entok itu kalau cuacanya panas atau bulunya kering, pasti dia akan mandi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu kita harus selalu memperhatikan kesehatan entok kita. Dengan cara kita memperhatikan kesehatan entok kita, maka kita tahu gimana cara menanganinya. Selanjutnya yaitu pemasaran. Dari pemasaran kita harus bekerja sama dengan para pengepul atau toko pakan ternak supaya ternak-ternak kita ketika DOE kita menetas ada yang membeli. Dan kita harus selalu giat untuk promosi supaya orang-orang tahu kalau kita beternak entok. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita harus sama-sama membangun usaha kita supaya usaha kita itu berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sama-sama belajar untuk kita para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.